Sebagai sebuah kerajaan, kita sentiasa memerah keringat mencari pelbagai idea baru, pendekatan baru untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi negara dan di samping itu menentukan kesejahteraan. Berbeza dengan pihak pembangkang, mereka melancarkan bersih satu, bersih dua, bersih tiga. Tapi sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita pilih untuk melaksanakan Prim 1, Prim 2 dan pada hari ini Prim 3. Dan diizinkan Allah Prim 4, Prim 5, Prim 6. Setiap kali kita lancarkan Prim, dia bertambah lebih baik. Dan kita dapat melakukan perkara ini kerana yang pertama, kerana kestabilan politik negara, kerana masyarakat kita yang berbagai kaum ini dapat hidup dalam keadaan aman, damai dan harmoni. Negara yang kaya raya dengan hasil mahsul pun kalau tak aman, tidak stabil, mereka tak boleh melakukan apa dipimpin oleh kita pada hari ini. Betul tuan? Dan kedua, kerana kita dapat menguruskan ekonomi negara kita dengan dasar-dasar yang membawa pada pengukuhan ekonomi, dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang sehat walaupun keadaan ekonomi dunia masih tidak menentu. Sehubungan dengan ini, negara-negara maju sekalipun seperti di Eropah ada yang berada sekarang ini dalam kancah kemelut ekonomi yang begitu genting lagi serius. Bila mereka tidak menguruskan ekonomi keseluruhannya ataupun disebut sebagai makroekonomi dengan baik, hutang terus bertambah, hasil tak dapat dikutip, dasarnya tidak begitu tepat, maka ekonomi mereka merubuh dan ada yang telah pun terpaksa meminta, melutut pada IMF, pada badan antarabangsa, menyuntik dana untuk menyelamatkan ekonomi mereka.